dipimpin Kamtibmas Kelurahan Duri Utara, Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Yulianto, menyambangi wilayah cegah kejahatan dengan security PKD dan pelayanan pintu keluar di stasiun kereta api pos Duri yang baru di RT 02 RW 6 Kelurahan Duri Utara Tambora Jakarta Barat. Bimas mengimbau agar segala bentuk gangguan yang ada di sekitar stasiun kereta api pos Duri agar diwaspadai dan diperhatikan serta menjaga ketertiban wilayah dari segala bentuk aksi kejahatan. Di stasiun kereta api transit yang baru, kegiatan sambang ini bertujuan untuk menjalin komunikasi antara personil Polsek Tambora dengan warga masyarakat dengan cara menyampaikan pola keamanan dan menampung permasalahan yang dihadapi oleh warga dalam upaya meminimalisir atau mencegah terjadinya aksi kejahatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.